setting voltmeter digital 3-in-1. Ini untuk voltase ya. Terus kita pencet lagi. Ini untuk temperatur atau suhu ruangan. Ini untuk jamnya, jamnya akurat sama di speedometer ya. Nah, untuk setting jamnya begini nih. Kita tahan agak lama. Nah, itu yang sebelah kiri atau jam berkedip. Nah, kita ukur misalkan nyampe jam berapa. Misal jam 10 pagi ya. Atau jam 10 malam. Nah, kita untuk track menitnya tahan. Nah, udah kedip. Kita sesuaikan. Kedip, tahan lagi. Nah, ini udah kembali ke jam normal ya. Kita untuk lihat voltmeter aki, track lagi, lihat suhu temperatur, track lagi, kembali ke jam. Nah, ini kalau kontak dimatiin tetap jamnya nggak error ya. Ini kontak mati, kita nyalain tetap posisi jam 10. Kita sesuaikan sama jam yang di motor, setting, pencet, tahan lama. Nah, berkedip berarti formatnya 24 jam, kita pakai yang 14. Mau pakai 12 jam apa 12 jam? Jam 2 berarti jam 12 ya, 12-an. Jam 14.56 tahan, nge-save. Nah, gantian sekarang ini menitnya kita sesuaikan 56. Ini udah di 56 ya, akurat sama speedometer 257. Kita tahan untuk nge-save. Nah, ini udah nih. Kita kontak dimatiin pun nanti tetap jam 2 ya, atau jam 2 lewat 57 ini kontaknya matiin. Kita